Oke, sudah boleh dibuka. Halo, kembali lagi dengan Kakak Hobi di channel Hobi Mainan. Kakak Hobi punya celengan baru, mainan celengan ini. Ada fungsi elektroniknya. Nah, dia itu mengunci pintunya nih. Ini celengan ada pintunya. Dan untuk membuka pintunya, ngambil uang kita yang di dalam nih, harus pakai pin. Ini nggak sembarangan kita buka, jadi aman. Nah, ini ada motif minion ya. Terus kakak juga punya lagi motif Frozen warna biru, cantik ya, ini buat cewek nih. Terus kakak juga punya motif Hello Kitty, cantik ya motif Hello Kitty nya terus satu lagi motif Doraemon. Yang suka Doraemon ini nih pilihannya, bagus ya. Ya, 4 motifnya, main celengan elektronik. Sekarang kita akan unboxing. Kita buka ya. Kita buka si Doraemon. Oke, ini dia Doraemon. Sudah dibuka Kitty. Ini Hello Kitty-nya. Oke, sudah dibuka Hello Kitty, lalu Frozen. Frozen, sudah buka Frozen. Lalu terakhir motif minion. Oke, ini dia mainan celengan elektroniknya, kuning, biru, pink, dan biru. Ini biru muda. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba salah satu aja. Kita akan coba motif minion. Ya, ini dia motif minion. Kita mundurin dulu kameranya. Oke, motif minion. Sekarang kita coba ukur dimensinya. Oke, kita akan ukur ya. Ukur tingginya dulu. Tingginya adalah 18,5 cm. Terus lebarnya 13 cm. Bagian sini 12 cm. Itu dia dimensinya. Sekarang kita coba mainin ya. Kita pasang dulu baterainya. Baterainya itu ada di bawah sebelah sini. Dibuka dulu. Itu baterainya. Oke, dibuka. Masukkan 3 buah baterai, 1, 2, 3. Lalu kita tutup kembali. Jangan lupa dikencangkan. Ini sudah dikencangkan. Nah, sekarang celengan ini sudah bisa dipakai.
sebagai celengan kalian sehari-hari. Kita coba ya. Ini tempat buat masukin uang kertas, lalu koinnya di sini. Kita coba. Dan uang 50.000 ini, uangnya akan dimakan. Lihat ya. Tuh. Celengan ini makan uang, menelan uang kita. Lagi ya. Tuh. Lucu ya. Lagi. Harus kena sensornya. Jika belum masuk, kita lipat lagi ya. Tuh. Masuk uangnya. Kita coba lagi. Wah, masuk uangnya. Nah, seperti celengan ya. Untuk nilai uang di sini kita nggak usah hitung-hitung, karena kan kita sedang menabung ya, seperti mencelengkan uang. Ketika kita perlu, kita bisa buka sewaktu-waktu. Terus untuk koinnya di sini, masukinnya di sini. Koin. Ya. Nah, sekarang cara kan masukin uangnya. Sekarang gimana nih cara ngambil uangnya? Ngambil uangnya enggak sembarangan. Enggak sembarangan kita bisa buka tuh. Aman kan? Tarik-tarik juga nggak bisa buka karena dikunci pakai pin. Untuk awal-awal pin ini adalah 04 kali. Kita coba ya, kita buka celengan ini, tekan 04 kali. 1 2 3 4. Oke, tuh terbuka. Nah, ini uang kita ya, uang kita. Kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita kunci lagi. Kunci harus pas. Nah, sudah terkunci, nggak bisa dibuka lagi. Terus gimana kalau pinnya salah? Tadi 04 kali ya pin yang benar ya. Coba kalau pinnya salah adalah seperti ini. Dia nggak bisa membuka. Peringatan. Pinnya salah. Salah. Nah, sekarang gimana cara ganti pin mainan ini? Pin awalnya adalah 04 kali. Tapi kalau kita nggak suka dengan pinnya itu 04 kali itu, kita bisa ganti dengan pin yang kita inginkan. Caranya adalah kita buka dulu mainan ini. Tekan 04 kali untuk membukanya, untuk pin yang awal itu. Sudah boleh dibuka. Kita buka. Dalam keadaan terbuka, kita setting pin barunya. Caranya adalah tekan tanda agar sambil ditahan. Saat ditahan, kita tekan pin yang baru. Pin kita sendiri. Kakak akan masukin pin. Oh, harus cepat ya. Kita ulang lagi. Saat berkedip kita masukin pin baru 3636, lalu kita simpan dengan cara tekan pagar. Oke, pinnya sudah berubah. Pin yang 04 kali tadi sudah berubah menjadi pin baru. Kita coba. Coba pakai pin yang lama 04 kali. Dia menolak untuk bisa dibuka. Lagi ya, kita coba. Dinyatakan salah. Kita pakai pin yang baru kita setting 3636. Oke, boleh dibuka karena pinnya benar. Itu dia. Kita bisa ambil lagi uang kita. Ya, itu dia. Sekarang kita tutup lagi. Nah, ini dia mainan ini. Mainan celengan elektronik yang sangat aman. Pakai pin bukannya. Nah,
bisa sembarangan dibuka. Untuk mendapatkan mainan ini, kalian bisa WA ke ada di bawah deskripsi video ini. Kalian bisa subscribe, like, and share channel Hobi Mainan untuk mendapatkan notifikasi video-video yang kami yang baru. Sudah, sekian itu dulu. Dadah.